Karena keyakinan, kami terusir dan dijarah, dirusak rumah kami. Sekarang ngungsi di tempat atau di kampung halaman sendiri, itu yang tidak habis saya pikir, kan? Very hard to leave everything behind and flee the country, but I had no other option than to leave the country where my life was constantly at risk and under threat. You mentioned that you were held at a gunpoint against your will in Pakistan. Yes. Tell us what happened. They said if you do not arrange and pay the demanded amount of the ransom, we will kill you and your children at your home, in your anywhere in your hometown. As far as the religious freedom in the UK is concerned, I would say this is a very fortunate country in this regard, that the law of the land does not prohibit anybody to practice any faith. People don't bother about it. So in this environment, I am absolutely feel myself at liberty to practice my faith. We go to the mosques, we arrange our different meetings, things like that. So we enjoy. We try to integrate ourselves into this society and working with them and without any discrimination. माँ और बाप का जैसा प्यार दिया, तसल्ली दी, हौसला दिया। नाह, ini ruangan apa tempat saya tinggal. Nah, jadi di sini tempat apa mangsa, tempat tidur. Anak-anak juga belajar di tempat yang sama, di ruang yang sama. Iya, ya? Di ruang yang itu sama. Ada buku, ada data sekolah. Iya, iya. Jadi di sini belajarnya di sini dia. Kami yang saudara-saudara orang Sasak, lebih-lebih pemerintah ya, pemerintah yang di sini gubernur, bupati, orang Sasak, kok enggak bisa dalam arti menyelesaikan kami gitu. Ya pernah pulang kan tahun 2010, jadi diusir lagi gitu. Disuruh lagi ke apa dipulangkan lagi ke Transito ini. Kami siap menerima mereka asalkan mereka tidak mengeksklusifkan diri, dan yang pasti kalau mereka sudah pindah ke Lombok Barat lagi, kami siap untuk melindungi mereka. Ahmadiyah ini terbuka baik di dalam pengungsian maupun di luar pengungsian ya tempatnya. Sama-sama Sasak, sudah saudara namanya. Jadi sebenarnya sih kami pulang ke rumah masing-masing supaya kami itu bebas seperti saudara-saudara orang Sasak yang lain gitu. Impian saya, anak-anak saya pulang nanti, dan kalau saya udah tua gitu pikiran saya, dia ada tempat anak-anak. Tapi ternyata baru hanya 1 tahun kami menempati rumah ini, sekarang tidak dikasih lagi menempati dan tidak boleh menempati rumah sendiri gitu. Makanya saya terbayang dan sangat merindukan tempat ini kalau pemerintah mau
memulangkan kami ke sini dengan jaminan keamanan, mungkin lebih baik kami pulang ke sini gitu.